Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak kongsi sikit ilmu berkenaan dengan kamera. Ini Sony Sony digital camera ZV-1. Kita tengok. Kan? Jadi sebelum ni saya guna handphone saja untuk buat video YouTube saya. Jadi dah hampir setahun lah kan usia YouTube channel saya Naha Alias. Jadi ialah kan saya nak cari satu kamera yang bersesuaian untuk video saya. Maklumlah kan kita kan channel yang baru lagi. Jadi mungkin kita perlukan juga ilmu dan juga apa pengetahuan kawan-kawan kita yang di luar. Kamera apa yang terbaik untuk channel YouTube saya. Jadi sebelum ini, samping itu juga saya dah biasa sebenarnya guna Sony ni. Contoh ni mana? Ini adalah juga Sony. Tapi ini adalah Sony Action Camera untuk video saya. Kalau kita naik motor, selalu saya ride, saya akan guna kamera action ni lah. Sebenarnya dia begini. Nampak? Letak helmet saya. So ini dah dia. Ini sama je dengan ni. Cuma ini adalah aksesori. Jadi aksesori. Nampak? Model yang sama tapi ada aksesori untuk kamera ni. Jadi kita boleh guna macam handycam. Pun boleh. Kemudian untuk atas helmet pun boleh. Jadi saya dah lihat ramai juga orang review sebenarnya berkenaan dengan kamera Sony ni kan. Jadi hari ni saya dapatlah sikit rezeki dari Allah Taala. Saya belilah kamera ni insya-Allah. Semoga-moga adalah keberkatan dan juga kita buat channel ni untuk manfaat kita semua. Jadi siapa dah pernah lihat kamera ni? Nampak? Inilah kamera dia. Cuba sekejap lah siok. Buka itu buka dah. So boleh flip begini. Kamera ni boleh begini. Boleh pusing so monitor dia boleh pusing ke depan dan ke belakang. Jadi mudah untuk kita buat vlog ataupun kita selfie dan sebagainya lah kan. Jadi sebab tu saya memilih Sony. Selain pada itu sebab saya dah biasa dengan Sony. Jadi jadi kebanyakan part contohnya bateri ni adalah sama je bateri untuk Sony ni dengan Sony saya yang action camera sama je. Kita tunjuk bateri dia. Nampak. Jadi bateri dah semestinya saya dah ada. Jadi boleh juga guna pakai di kamera yang baru ni. Jadi orang kata apa dapatlah berjimat kan. Jadi kebanyakan kamera Sony memang menggunakan bateri yang ni. Jadi tak ada pun orang kata kena beli bateri lain. Jadi bateri pun bukan murah bagi yang original kan. Jadi tengok lihat. Jadi lens dia adalah 1.8 hingga 2.8. Katanya sangat-sangat menarik, bagus. Okey. Saya pun dah baru beli kan pagi tadi. Jadi masih lagi belajar setting-setting dia walaupun dah pun diajar oleh salesman di Sony tadi. Walau macam mana pun perlukan masa lah katanya ambil seminggu untuk kodek-kodek berkenaan dengan setting-setting dalam kamera ni nampak. Kemudian saya juga ada beli dia punya hand grip dia. Jadi juga ada bluetooth. Ini macam wifi ke bluetooth. Jadi anda boleh menggunakan
button-button ni sebagai salah untuk memudahkanlah untuk kita rakam atau ambil foto menggunakan grip ni. Jadi harga yang ini besar sikit. Sebelum ni yang kecil tu dalam 190 ke 200, yang ini dalam 400 ke 500. 400 lebih ke 500 lah. Sebab ni besar sikit. Ini yang terbaru. Grip ni lebih besar daripada sebelum ni. Dan kalau kita lihat kepada apa? Yang ini lebih mudah lah. Dia ada apa? Saya tunjuk sini. Jadi kita tak perlu lagi. Kalau sebelum ni dia ada wire. Dia pakai wire untuk connect grip ni kan. Tapi sekarang ni pakai bluetooth. Jadi so kita boleh gunakan senang je. Okay? Macam ni boleh nampak. So kita boleh zoom. Kita boleh ambil picture atau kita ambil video. Dah orang kata apa, dah ada button kat sini, cuba tengok kan, nampak ada untuk foto, untuk video dan sebagainya. So kita tekan aja, jadi mudah lah, jadi mudah untuk kita buat vlog dan sebagainya, untuk ambil video kan. Jadi saya belilah juga, saya rasa ada orang kata, so grip hand ni saya rasa ada juga kelebihannya, sebab tu saya beli. Kalau tidak, tak perlu pakai je tripod dan sebagainya kan. Tapi saya rasa pihak Sony juga telah membuat satu penambahbaikan berkenaan dengan grip ni. Okey, lepas tu boleh pusing aja. So tak perlu lagi kita nak kan, boleh pusing-pusing dan terus ambil gambar dan sebagainya. Baik. Jadi saya nak bagi tahu juga sebenarnya sebelum ni saya banyak gunakan kamera handphone untuk rakam video dan juga Sony Action dan sebagainya ni dah banyak sangat saya guna sebelum ni. So dah setahun saya gunakan alatan sebut. Saya percaya bahawa saya perlukan peningkatkan lagi dari segi kamera lah, ada rezeki lebih sikit kan. So alhamdulillah YouTube pun dah lulus, channel saya pun dah diluluskan oleh program partner oleh YouTube. So adalah income sikit. Jadi bolehlah kita beli sikit-sikit untuk penambahbaikan channel saya. Maklumlah kan, kita perlu support-support, kita perlu support juga. Minta support kawan-kawan. Jadi biasalah kan, YouTube channel kita ni ada yang suka, ada yang tak suka. Just kita tekadkan diri kita kata, untuk cuba baiki dari semasa ke semasa video kita, yalah kan. Nanti kita akan lihat sendirilah, tahun pertama, tahun kedua dan ketiga adalah perubahan-perubahan. Jadi minta maaf lah sekiranya channel video saya sebelum ni mungkin ada kekurangan. Jadi boleh komen lah kan, memang banyak komen yang bagus saya terima untuk penambahbaikan channel saya. Jadi hari ni saya nak sharing berkenaan dengan kamera ZV-1 ni. Anda boleh dapat sekarang ni dari kurungan dalam RM2,900 untuk body kamera ni. Sekali dengan lens lah, RM2,900. So kalau nak aksesori yang tambahan, so adalah harga-harga yang anda kena lihat sendirilah di kedai Sony. Semoga ada manfaat. Sedikit saja saya nak maklumkan pada hari ni. Just untuk sharing-sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Video. PKP kerja. Okey. Ni ada jajan baru untuk kita punya bos ni. Dia nak lagi konten dia nampak menarik dan video dia nampak lagi syak. So korang jangan lupa tengok video brother penuh dengan apa ilmu dan manfaat lah. Ni kamera ni. Racun. Dia racun tu kebaikan. Alhamdulillah. Berpeluh.